Karena apa? Karena banyaknya sebetulnya panitia pameran ini menyiapkan pameran secara keliling. Diistilahkan kalau ada safari Ramadan berdakwah, kita juga memberi judul yang sama, safari Ramadan pameran keliling. Bulan lalu, masih dekat lama yang belakangan, telah kita mengirim surat ke 4 perguruan tinggi besar di Makassar. Yang pertama Universitas Hasan Udin, UNHAS, kedua ke UMI, Universitas Muslim Indonesia, UNISMU, dan juga ke UIN Alauddin Makassar. Tapi raradanya setelah ini yang lebih dekat kayaknya di UIN, karena sudah ada perwakilannya ya dari UIN ikut-ikut rapat sama kita. Dan sudah di teman-teman panitia ini yang disponsori, dipelopori oleh ketua kepala lab ya, Andi Betalung Kandas, telah menjalin kerjasama di beberapa perguruan tinggi. Tapi sebetulnya bilkarya ya, kalau operator berdakwah bilisan dengan kefasihan lidahnya, kita bisa berdakwah melalui karya-karya. Terpikir kemarin apa yang mau dipamerkan, tapi alhamdulillah sudah ada persiapan, sudah 99, tinggal menyelesaikan satu lagi, yaitu kita beri tema Asmaul Husna, jadi kata-kata mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus dan seterusnya. Jadi sebentar lagi kita saksikan langsung. Ada 99 karya yang dipamerkan Asmaul Husna. Ada satu merupakan domnya, disitulah terhimpun 99 Asmaul Husna tadi. Tapi bukan cuma Pak Rasul, ada Pak Wahyu ya. Kita masih sempat diberi nikmat, kesehatan, kesempatan. Ya, satu hari satu prinsip beliau. Nah, jadi ini bisa menjadi pendorong juga sebenarnya buat adik-adik mahasiswa yang lain ya. Jadi biasakanlah untuk terus melatih, karena saya kira seni rupa ini memang menurut saya unik. Kenapa? Karena kalau kita tidak melatih menggores terus, itu kemampuan-kemampuan menggoresnya juga pasti akan lemah. Saya kira sama dengan di musik. Saya orang musik, tapi saya kira juga sama dengan di seni rupa, harus dilatih terus sehingga apa namanya ya, kemampuan-kemampuan untuk menciptakan goresan-goresan yang halus ya, atau yang seperti apa namanya, saya kira itu akan bisa tercipta jika itu terus dilakukan pengelompokan. Dan tentunya memperbanyak apresiasi dengan melihat berbagai macam karya-karya yang ada. Nah, cuman perlu juga saya kritisi sedikit bahwa saya kira kalau untuk kegiatan pameran itu baru sekelas program asamak ini perlu lebih bagus lagi panitianya, harus ini, karena saya tidak melihat ada latar belakangnya, ada apanya, saya kira ini perlu lebih. Ya, semoga pameran ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan apresiasi buat teman-teman, khususnya adik mahasiswa seorang atau salah satu kompetensi yang harus Anda miliki. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekaligus, mari kita bersama-sama membuka pameran Pilgan dengan tema Ramadan Asmaul Husna di bulan Ramadan ini, dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama tundukkan kepala dan hati, memohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Ya Allah, dengan namamu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah segala amal kebaikan yang kami lakukan dalam penyelenggaraan acara ini. Berikanlah kepada kami kekuatan. Jadikanlah amin.
sebagai Amen. Sarana yang membawa beban bagi kita semua yang hadir, serta menjadikan kegiatan ini sebagai bentuk ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam, رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا ابتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا ابتنما أرضى مولاه بما التزما Ramadan.